Topik hari ini kita akan berbicara tentang holographic engagements with human interaction and space design technology. Kita nanti akan ada tiga speaker yang berbicara, yaitu ada Peter Edward dari Vega Technology, ada Adi Panutun dari Sembilan Matahari, serta ada Timofey Yors dari Hyper VSN. Hari ini kita akan berdiskusi dan akan share dari ketiga speaker itu bagaimana virtual teknologi telah berkembang begitu jauh, di mana dalam scope kita, di mana saat ini adalah kolaborasi dengan antara Vega Technology dan HDI. HDI sendiri merupakan asosiasi profesi interior designer di Indonesia. Bagaimana scope sebuah virtual teknologi itu bisa diimplementasikan ke dalam interior design, ruang interior design. Ya, jadi bagaimana nantinya virtual teknologi itu yang pertama bisa menjadi pilihan atau bisa menjadi bisa menggantikan bahkan objek dan elemen yang biasa kita pergunakan, yaitu objek-objek yang tangible atau objek yang bisa kita pegang, bisa menjadi alternatif visual teknologi ini. Yang kedua adalah bagaimana visual teknologi ini membantu mungkin ketika kita sebagai desainer akan mendesain sebuah ruang yang di mana ada visitor yang berinteraksi. Dan nanti akan dipresentasikan dari beberapa portfolio speaker ini bagaimana implementasi virtual teknologi dan hologram diimplementasikan ke dalam ruang-ruang seperti exhibition, ada museum juga, dan juga ada beberapa proyek yang lainnya gitu, seperti itu. Di sini nanti akan juga dijelaskan dari sisi yang pertama dari Vega Technology, ya, Vega Technology yang akan diwakilkan oleh Pak Peter Edward, ya, seperti itu. Nah, sedangkan saya sendiri Boy Prasetyo, saya mewakili HDI DKI Jakarta, terutama di sini HDI DKI Jakarta telah juga sebelumnya bekerja sama dengan Vega Technology dalam seri ke-1 kemarin, ya, tentang readiness of digital, dan nanti juga ke depan akan ada seri lain dengan tema yang berbeda yang juga akan menayangkan dari sisi teknologi juga yang akan berkolaborasi dengan bidang desain interior. Untuk selanjutnya mungkin saya akan persilahkan Pak Peter dari Vega Technology untuk melakukan presentasinya. Thank you Pak Bayu. Senang sekali saya bisa jadi bagian dalam acara ini. Salam kenal semuanya. Sekarang saya Peter. Mungkin saya akan text my screen sebentar. Oke. Okay. Saya harap teman-teman bisa melihat ya screen yang saya share. Oke. Tanpa berlama-lama lagi. Jadi sebenarnya agak ini ya, agak tantangan juga nih jadi speaker yang pertama gitu untuk membahas mengenai visual teknologi tentang extended reality, kemudian holographic in real life ini. Saya punya tugas untuk gimana bisa membakar biar semakin tertarik gitu untuk acara-acara selanjutnya. Semoga presentasi hari ini bisa membuka wawasan atau membuka pikiran teman-teman untuk bisa melihat bagaimana visual teknologi nanti bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Itu. Oke, overview sedikit. Kami Vega Global Group
Jadi tadi video sudah sempat diputar juga dari tim admin. Terima kasih tim admin. Jadi Vega Group sendiri kita sangat berfokus terhadap teknologi services sampai dari level communication sampai collaboration dan digital workplace saat ini. Jadi kami punya presence cukup banyak di 16 negara dan kita juga punya banyak sekali portofolio yang di mana portofolio itu adalah pekerjaan mengenai audio dan visual teknologi. Oke. Saya punya fun facts. Ini saya kemarin baca-baca, saya research gitu kan terkait human brain. Jadi human brain ini punya 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 hal yang mencengangkan gitu. Saya baca itu sangat mencengangkan sekali gitu. Ternyata human brain itu menurut riset itu bisa memproses visual content itu dengan kecepatan 60 ribu kali lebih cepat dibanding teks gitu. Jadi dengan visual itu compare to teks itu 60 ribu kali lebih cepat. Itu menarik banget itu. Kemudian ada juga research dari Ruth Colvin Card dan Richard E. Mayer dalam bukunya E-Learning and the Science of Instruction. Dengan teks dan image itu bisa meningkatkan bagaimana seorang student atau seorang pelajar itu tuh bisa pass their test gitu. Mereka bisa mengikuti ujian dengan baik dengan adanya tadi ujiannya jadinya lebih banyak ke visual dan teks gitu. Ini juga riset yang menarik. Kemudian yang menarik lagi adalah sebenarnya otak kita itu sudah siap sama hal ini gitu. Bahkan saya dulu pada waktu masih di sekolah dasar di SMP saya selalu belajar kalau menghafal sesuatu itu saya harus konekkan dan saya harus mengimajinasikan gitu. Karena pada faktanya memang hampir 80% itu isi kepala kita tuh isinya gambar gitu, isinya visual gitu. Kadang kalau teks teks aja itu kadang susah diingatan, tapi kalau udah ada visualnya itu lebih mudah diingat. Ini juga hal yang menarik gitu tentang mengenai human brain. Itu kemudian lagi kalau kita bicara di korporasi sendiri gitu kan. Bagaimana sebuah korporasi bisa berinteraksi dengan audiens dengan hal-hal seperti apa? Ya ini tadi ada medianya, gimana cara engagementnya, yang dimana juga perlu dimasukkan juga dengan logical yang masuk akal juga untuk informasinya gitu. Jadi audiens bisa menangkap apa yang pengen disampaikan dari korporasi untuk yang mereka ingin sampaikan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bisa menerima goal dan achievement yang mau disampaikan dari korporasi ke audiensnya. Yaitu medianya banyak sekali, bisa 3D hologram, bisa banyak visual content yang lainnya seperti itu. Nah ini hal yang sangat menarik. Kemudian balik lagi ke arah visual teknologinya gitu. Orang dulu taunya namanya hologram gitu. Hologram itu apa sih gitu kan. Saya sekarang comparing nih antara cara lama sama cara baru gitu, the old ways and the new ways. Jadi dulu itu kalau mau bikin sebuah hologram itu ribet sekali setupnya. Jadi ada dua sinar beam yang dipancarkan berbeda dari objek dan kaca mirror, nanti akan reflected ke si panographic panel atau hologram panel itu untuk menciptakan gambar refleksi hologram gitu. Tapi nanti akan dijelaskan lebih dari speaker yang selanjutnya gimana cara baru hypervision itu bisa menciptakan holographic yang lebih sederhana, lebih simpel dan mudah diimplementasi gitu. Nanti akan banyak dibahas oleh Timo dan ini ada cara baru dan ini menarik. Jadi dengan implementasi visual teknologi ternyata nggak ribet gitu, tapi mudah. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Lanjut lagi ke visual teknologi, sekarang lagi ngetren adalah VR, AR dan MR gitu. Harapannya nanti dari event ini nanti kita bisa bedain tuh mana AR, mana VR, mana MR gitu. Jadi kalau VR itu lebih ke arah orangnya berada di dalam dunia digital gitu. Jadi completely digital environment. Jadi orang tuh ngelihat secara digital. Kalau AR itu semua direfleksikan itu melalui handphone atau perangkat digitalnya gitu. Itu bicaranya AR. Jadi antara real world sama digital information-nya itu akan menyatu gitu. Kemudian kalau MR itu gabungan antara keduanya. Untuk sampai saat ini sebenarnya banyak sekali yang melakukan riset gitu antara MR atau VR atau AR ini lagi banyak ke arah sana. Tapi MR ini juga salah satu hal yang sekarang lagi banyak juga
dikembangkan gitu. Orang antara dunia virtual atau dunia digital masuk ke dalam dunia real life. Jadi mereka juga bisa touch. Ini juga salah satu hal yang sekarang lagi banyak ngetrend di dunia saat ini. Kemudian ada lagi, ada namanya extended reality. Ini mungkin kalau saya bicara film itu, saya kemarin nonton film Ready Player One. Nah, itu filmnya keren tuh. Itu seorang seorang anak laki-laki, dia bahkan confused sama dunia game dan dunia nyata gitu. Tapi in the end of the story, dia bisa membedakan mana dunia real, bahkan dia lebih nyaman di dunia virtualnya mereka gitu. Dan ini cerita yang menarik dan menurut saya teknologi ini akan ke arah sana gitu. Walaupun film ini dirilis tahun 2000, kalau nggak salah 2018, menurut saya teknologi ini akan ke arah sana gitu. Extended reality ini akan menjadi nyata gitu. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai virtual teknologi. Oke, sekarang saya lanjut ke implementasinya gitu. Apa sih yang kita bisa implementasikan? Contohnya tadi AR ya, augmented reality. Ini sudah banyak dilakukan oleh korporasi-korporasi besar seperti IKEA, seperti beberapa e-commerce furniture. Sebelum mereka beli furniture, mereka bisa letakkan image melalui handphone. Mereka bisa proyeksikan tuh kira-kira sofanya tampak seperti apa ya gitu. Itu adalah penerapan teknologi augmented reality. Karena mereka bisa melihatnya via device handphone mereka. Kemudian sebuah koperasi kita bisa bikin better plan. Untuk apa? Ini kemarin Vega kita punya pengalaman juga untuk membantu salah satu customer kami untuk mapping store gitu. Gimana menempatkan barang-barang supaya e-catching sama store-store yang mereka mau deploy gitu. Jadi ini hal yang cukup menarik. Kita bantu mereka dari penataan, dari 3D-nya sampai sampai bentuk snack-snack-nya kita bisa bantu mereka untuk bikin serupa dengan apa yang mereka mau implementasikan di lapangan gitu. Untuk bikin perencanaan yang lebih matang. Apalagi di zaman COVID sini bikin mockup susah ya, nggak bisa ketemu gitu kan. Semuanya jadi 3D gitu. Oke, saya punya video yang menarik nih. Sebentar. Bisa dengar suara saya ya? Bisa dengar suara ya? Belum, Pak. Oke, sebentar. Mungkin belum perlu share nih. Bentar, saya coba unshare dulu ya. Oke. Jadi saya punya ambil video dari salah satu partner kami, manufacturer partner kami. Mereka lagi mengembangkan teknologi smart glass untuk gimana bisa dikombin ke augmented reality atau virtual reality. Mungkin ini bisa jadi gambaran buat teman-teman ke depannya. Next-nya, tadi bisa teman-teman lihat ya, jadi smart glass dikembangkan untuk bisa melihat semuanya bisa jadi di augmented reality, itu keren banget. Ini saya juga punya video menarik nih, saya kemarin dapat dari TikTok.
Oke, menarik ya. Jadi mungkin ini buat teman-teman interior bisa related banget ya. Jadi dengan fungsi seperti ini, kita punya fungsi visual teknologi dan diintegrasikan dengan 3D. Bahkan kita bisa choose apa yang mau kita bisa pilih untuk mendeploy satu sistem di dalam rumah. Itu bisa jadi kelihatan visualnya. Itu memudahkan untuk mempercepat proses, tidak perlu ada mockup-mockup lagi gitu. Oke, the last one, people can have fun and getting healthy. This is salah satu penerapan yang cukup menarik. Jadi orang masih tetap bisa relate dengan kehidupan virtual mereka, walaupun di real life dengan tadi karena kita tetap harus jaga jarak ya. Saat ini belum bisa ketemu satu sama lain. Jadi kita bisa bermain game dan bahkan kita sport sekarang sudah ada yang virtual reality. Itu. Mungkin begitu presentasi saya hari ini. Thank you, Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak Peter Edward dari VGA Teknologi. Oke, baik. Kita langsung aja selanjutnya ke speaker berikutnya, yaitu Pak Adi Panuntun dari Sembilan Matahari. Ya, silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Bayu. Saya langsung share slide saya dulu sebentar. Oke, ini saya. Sudah clear ya slide saya? Sudah, Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bayu dan Vega atas undangannya untuk hadir di webinarnya HDI Jakarta ini. Satu kesempatan yang luar biasa baik karena saya juga punya banyak kawan ini Pak Budi di HDI. Ada HDI Pusat, HDI Jakarta, dan HDI Jawa Barat juga. Ya semoga saya lihat tadi di participants juga beberapa langsung dari Bandung menyaksikan, termasuk saya ini sekarang bicara dari rumah di Bandung. Human interaction and space design through pandemic COVID ini, menurut saya kita perlu semuanya secara bersama, nggak hanya interior designer, tapi juga multimedia designer seperti saya, seniman audiovisual, kemudian juga banyak pekerja kreatif yang terutama memanfaatkan kreativitas teknologi gitu ya, untuk bisa bagaimana kita sama-sama meredefine sebuah pengalaman ruang itu bisa lebih humanis. Ya tentunya humanis itu dalam artian juga protokol kesehatan, mengingat situasi sekarang, dan juga aspek-aspek lain yang justru ketika sekarang tantangannya kita menerapkan protokol kesehatan, sisi humanis kita itu seperti berkurang gitu. Nah, peran apa yang bisa dijalankan oleh kreativitas teknologi, dalam hal ini yang juga menjadi ekspertisnya Vega Teknologi, juga studio yang saya bangun, Sembilan Matahari, dan tentunya ini tidak akan mungkin bisa terjadi dengan solutif kalau kita tidak bekerja sama multi kolaborasi dengan interior designer ya, khususnya HDII ini. Banyak pakar interior design di sini yang hadir, saya rasa juga saya memperhatikan juga banyak mahasiswa ya, dan pengajar. Jadi paparan saya ini semoga bisa menginspirasi banyak bidang untuk kita sama-sama bisa mencari solusi untuk the new space design. Nah, ini adalah satu pengalaman portfolio kami di Museum Bank Indonesia. Kalau mungkin sempat berkunjung ke sana, kalau tidak sempat nanti saya akan coba putarkan videonya. Tapi yang mau saya sampaikan dulu adalah tantangannya waktu itu, ini juga satu proyek yang bekerja sama dengan senior di HDI, ada Pak Aing, ada Pak Ai, Pak Ai ya, kemudian juga ada Mas Wandi gitu. Nah, di sini kita sudah sebenarnya di awal mendapatkan brief untuk bagaimana bisa menayangkan satu film dokumenter tentang sejarah arsitektur dari Museum Bank Indonesia sendiri. Nah, tapi kemudian yang kita lihat bahwa cara yang harus ditempuh untuk menyampaikan film dokumenter ini harus berbeda. Di sini kami ingin menyentuhkan pendekatan desain dengan kreativitas teknologi. Jadi kami tidak terjebak pada bahwa menayangkan sebuah film dokumenter itu harus menciptakan satu auditorium seperti biasanya, ruang-ruang audiovisual. Justru kita di sini men-challenge baik itu konsultan interior design, arsitek, dan juga
kami sendiri, termasuk yang paling penting adalah men-challenge sang klien, yang mana mau untuk kemudian merealisasikan ini menjadi sesuatu yang memang belum biasa untuk diwujudkan, tapi kemudian kita yakinkan untuk bisa direalisasikan untuk menjemput era ke depan gitu ya. Nah, ini adalah satu immersive cinema, kemudian kita lahirkan, di mana pengalaman menontonnya menjadi seperti ini. Saya putar videonya sebentar. Nah, ini musik yang berasal memang dari dokumenter videonya. Nah, kita bisa lihat bagaimana ilusi penonton hadir ketika perspektif justru bermain bersama empat layar yang biasanya kita hanya menyaksikan satu layar di depan, ini menjadi empat layar sepantai kiri dan dinding. Nah, di sini tampak kita bisa memproyeksikan floor plan di lantai seolah-olah blueprintnya pada saat waktu didesain. Kemudian gerakan wireframe dari 3D gedung museumnya juga menjadi pengalaman yang lebih seru ketika ini disampaikan kepada audiens. Nah, ini adalah ruang heritage yang memang waktu itu kami tidak boleh menyentuh dinding, tidak boleh membuat lantainya menjadi rusak. Tapi bagaimana kita membuat diorama yang berada di ruang heritage namun tetap bisa menghadirkan satu experience yang seru, tetap aman secara maintenance heritage, dan juga tentunya atraktif ya bagi sebuah museum, sebagai sebuah diorama baru. Nah, ini juga menarik sebagai tantangan terhadap bagaimana space design itu sebenarnya ke depan akan hadir. Ini satu eksperimentasi project yang kemudian serius dieksekusi oleh 9 Matahari dan bekerja sama dengan Paris Van Java ya, PVJ, kalau pernah ke Mall PVJ di Bandung. Ini satu ruangan seluas 220 meter persegi dengan ketinggian 6 meter yang kemudian kita sulap menjadi ruangan full of projection, atau kami menyebutnya sebagai digital art space di yang sekarang menjadi digital art platform juga, karena sehubungan dengan COVID, kita manfaatkan kanvas ruang ini kemudian menjadi kolaborasi kerjasama dengan banyak kreator lainnya. Yang saya lakukan di sini saat itu sebelum pandemi ini ya, satu bulan sebelum pandemi, kita melakukan presentasi dari berbagai komunitas kreatif yang ada di Kota Bandung. Jadi masing-masing mempresentasikan karyanya dalam satu gerakan yang kita sebut sebagai Made in Bandung. Jadi karena diaspora Bandung ini banyak sekali, maka ada satu kesempatan kita berkumpul untuk mempresentasikan apa-apa saja yang kita buat dan sudah di mana saja karya-karya tersebut kemudian bisa diakses atau didistribusikan. Nah, ini menjadi menarik ketika ruang berubah menjadi satu pengalaman yang bergabung bersama film. Ini seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Peter terkait dengan teknologi AR, VR, MR yang sebenarnya juga sekarang ini menjadi bagian yang sangat tidak terpisahkan dengan keseharian kita sebagai human atau sebagai manusia. Interaksi kita as human itu sudah bridged by those artificial realities. Jadi ya, kita mau nggak mau juga harus melakukan, betul Pak, riset dan pembelajaran terus terhadap media-media tersebut. Ini di awal-awal tahun 9 Matahari berkarya ketika kami masih merespon fasad arsitektur. Nah, berangkat dari arsitektur, kemudian kami masuk ke wilayah interior juga. Sebelah kiri atas dan kanan atas adalah dua gedung ikonik landmark dari Museum Fathahila dan Gedung Sate. Kemudian di bawah adalah heritage site Candi Prambanan yang juga kita mapping untuk kemudian dibuat menjadi sebuah pertunjukan terintegrasi dengan performance-nya teaternya Mas Didi Nini Towo di
sendera tari teaternya itu ya. Nah, ini juga merevo, bukan meredefine bagaimana pertunjukan dan sebuah aset heritage, world heritage itu bisa menjadi bagian dari experience baru. Ini tadi sudah diulas oleh Pak Peter, dan saya hanya coba ingin menggarisbawahi lagi bahwa virtual reality itu memang yang membedakan adalah kita pasti akan harus menggunakan headset. Kita dimanipulasi secara secara visual di dalam apa di dalam alam mata kita gitu ya. Nah, yang menarik di sini mungkin mumpung ada kawan-kawan dari interior design, yang menarik adalah di virtual reality industry ini masih sedikit interior designer ini terlibat. Padahal sebenarnya kita di dalam VR itu banyak sekali menciptakan ruang-ruang gitu ya, space-space dengan interaksi-interaksi yang seharusnya lebih humanis gitu ya. Nah, maka mungkin di sini ada kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa interior design atau para peneliti, dosen, dan juga expert interior design untuk coba mungkin melirik industri virtual reality sebagai one of promising apa industri juga untuk apalagi ke depan kita juga harus sangat aware dengan ini. Lalu kemudian ada augmented reality yang tadi Pak Peter sudah tunjukkan dengan apps-nya salah satu furniture factory besar, IKEA sudah menggunakannya dan juga beberapa apa brand juga sudah menggunakannya, sangat membantu, yang mana kita perlu tetap menggunakan headset, gadget atau misalnya ya headset juga bisa ya. Lalu mixed reality. Nah, di sini mixed reality adalah gabungan dari bagaimana kita interaksi dengan physical object dan digital object. Video mapping dengan projection adalah salah satu contohnya ketika tadi di ruang-ruang imersif yang saya buat, bagaimana kita berinteraksi dengan digital dan fisik, physical interiornya. Nah, yang menarik juga ke depan, pada saat pandemi kemarin tahun 2020, 2019-2020 itu adalah tahun yang sangat progresif bagi perkembangan teknologi terbaru yang menjadi irisan dari ketiganya, yaitu extended reality. Ini kalau kita lihat petanya ada di tengah. Apa itu extended reality? Nah, ini adalah penggabungan dari semuanya, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang hadir di sini. Penggabungan dari semuanya yang memungkinkan ini semakin kabur lagi batasan antara physical world, digital world, dan sebagainya. Dan XR pada tahap pertamanya sekarang sukses untuk membantu atau meredefine produksi film, ya, industri produksi film seperti Mandalorian atau misalnya tadi Ready Player One, dan juga ke depan ini TV production, advertisement, bahkan content creation akan banyak menggunakan teknologi XR. Sebagai contoh, ini saya akan coba putarkan videonya sejenak. Waktu saya berapa menit lagi ya Pak Budi, mohon maaf kalau sudah sharing suka lupa. It's summertime, but we're still working and we made some really cool transitions. So follow me into the basketball court and I show you. And it looks kind of like this. And I trigger it with my iPhone, which is pretty cool. Let's see if I can pull the jump off. Whoa! Almost. So now we're back at this scene, and we can do some more cool stuff with iPhone. So I just do like this, because that's where our green wall ends. So here's our LED walls, and you can do some cool stuff with it. Not right now, but you can do whatever you want with it. So let's plug that away, and let's go back to the basketball court, and you can see me hit a three-pointer. I know, is it 3 points? I don't know. Let's have a look. Woo! Okay. I'm more a foosball guy, but yeah. So that's pretty cool, right? Yeah. One more time. Itunya tidak akan bisa masuk ya bolanya, karena sebenarnya dinding kiri kanan depan bawah ini adalah di panel full immersion dengan perspektif yang menyerupai sudut pandang mata kita dalam menyaksikan. Nah, ini semakin kabur tadi yang saya bilang antara dunia virtual dengan fisikal. Nah, menariknya 2 tahun sebelumnya justru di tahun 2018 ketika kebetulan 9 Matahari juga kami mendapatkan atau kebagian
tugas dari hajatan besar kita Asian Games ya untuk memproduksi satu promosi video yang didistribusikan secara online untuk memacu apa pergerakan sosial media. Jadi kami tidak terlibat di opening dan closing, tapi membantu Pak Erick Thohir di wilayah video. Nah, di sini kebetulan proyek yang disponsori oleh Bank BRI, briefnya itu sangat jelas bahwa kita tidak boleh menggunakan aktor dalam syuting iklan promosi kita ini. Harus benar-benar atletnya, karena Asian Games adalah panggungnya para atlet, bukan bintang film atau apa gitu ya. Nah, jadi kami ditantang untuk bagaimana bisa syuting atlet-atlet yang tentunya karena mereka sudah akan bertanding, waktu mereka tuh habis untuk latihan. Jadi kita tidak boleh mengambil waktu untuk syuting terlalu banyak ya. Sehingga kita berpikir bahwa ada satu harus ada solusi di mana kita bisa mengumpulkan atlet itu dalam satu waktu, lalu kita bisa membuat banyak sekali environment artifisial. Misalnya atlet dayung, ya udah kita buatkan lingkungan apa cara untuk mendayungnya, atlet pesepeda, lari dan sebagainya. Jadi kita buatkan semuanya dalam satu environment. Ini adalah sebuah bekas pabrik di Kota Bandung dekat Terminal Cicaheum. Kalau pernah berkunjung ke sini, kita coba untuk melakukan apa membuat apa yang menjadi kemudian dalam perkembangannya disebut sebagai XR atau Extended Reality. Yang saat itu memang yang kami lakukan adalah mencoba untuk membuat satu mixed reality antara video mapping yang kemudian disinkronkan dengan pergerakan perspektif kamera yang diprogram sehingga real time rendering 3D dan perspektifnya bisa sinkron gitu ya. Nah, seperti apa gambarannya? Nah, ini tadi contoh ketika bagaimana sinkronisasi dari gerakan kamera mengambil gambar dengan perspektif dari konten visual yang ditembakkan atau diproyeksikan kepada bidang belakang itu menjadi environment buat si atlet, dia merasa benar-benar menjadi pesepeda. Kan tantangannya atlet itu dia nggak bisa acting. Jadi kita harus buatkan environment yang benar-benar seperti dia seorang atlet sepeda. Kalau aktor sih mudah, dengan layar green screen kita bisa dia bisa kayak ya udah saya pura-pura kayak naik sepeda kayak Tom Cruise itu pasti jagoan ya seperti itu atau Iko Uwais dan sebagainya. Membayangkan layar hijau ini adalah satu environment. Tapi kalau atlet beneran, nah itu tantangan. Nah, makanya untuk menjawab supaya ekspresinya tetap hadir dan energy of Asia-nya tetap terasa, kita hadirkan environment buatan seperti ini dengan yang kemudian disebut sebagai XR. Nah, ini kita coba putarkan video behind the scenes. Oke, okay. Kita coba lanjutkan ke. Nah, ini juga ada satu contoh yang menarik. Furniture design atau ya furniture marketing, lalu juga interior design adalah satu hal yang menurut saya sangat tidak bisa dipisahkan. Ya, walaupun saya lulusan DKV, tapi saya menyenangi karya-karya arsitektur interior, terutama. Ketika harus memilih furniture itu adalah satu tantangan tersendiri ketika menyocokkan apa yang ada di interior dengan furniture-nya gitu ya. Nah, ini kebetulan juga satu eksplorasi dari mixed reality atau video mapping dengan pemanfaatan interaktif media untuk menghasilkan solusi tidak hanya untuk attraction bagi audiens ya, atau calon pembeli, tapi juga menghemat booth display atau menghemat unit yang harus dipamerkan. Ketika misalnya satu varian dari satu produk furniture itu begitu banyak, berbagai macam warna, berbagai macam tekstur, dan sebagainya. Ini kita coba lihat videonya, apa yang dilakukan oleh multimedia design terhadap.
Kesempatan ini juga selain furniture, the extended part of interior design experience, side space design of an interior, menurut saya juga adalah apa ya, elemen pendukung. Nah, kebetulan ini juga satu startup company yang sedang saya buat bersama Matahari, dan kami menyebutnya dengan Studio Nirmana. Nah, Nirmana ini adalah fokus kami terhadap eksplorasi kinetic art yang menggunakan teknologi elektronik, elektronik penggabungan dari keduanya untuk membentuk satu gerakan kinetik. Nah, koneksi saya agak jelek ya. Oke, sebentar. Tapi saya lanjutkan aja kali ya. Soalnya juga tidak ada yang bisa saya lakukan. Oke, video kalau saya matikan dulu sebentar. Video kamera. Ya, saya matikan dulu. Saya lanjutkan sharingnya ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Lancar. Kinetic art kita coba ingin tawarkan kepada teman-teman interior design atau tantangan di wilayah industri interior design untuk menghadirkan experience baru yang kaitannya juga dengan human interaction and space design. Ini sebagai contoh, saya putarkan aja videonya sambil saya cerita. Mungkin agak low. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya chandelier, lampu chandelier juga bisa kita lakukan redefining untuk membuatnya memiliki experience baru. Lalu juga selain chandelier, ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sculpture art ya, di tengah-tengah lobby atau di atas sebuah meja meeting besar gitu ya, atau di marketing gallery dan sebagainya. Satu pengalaman apa, menikmati sculpture yang bergerak, dan ini bisa diimplementasikan pada juga bentuk-bentuk lampu. Nah, ini juga apa yang kita lakukan di akhir tahun 2019, waktu itu sudah sempat dipamerkan di satu gelaran Techno Art Exhibition. Bagaimana kita coba menggabungkan sensor gerakan manusia itu bisa merespon apa yang kita apa buat dengan instalasi pada mimikri patung-patung teratai atau putri malu. Jadi ini kalau didekati, kita apa mengayunkan tangan ke dekatnya, maka akan seperti tumbuhan putri malu itu ya, membuka dan menutup. Atau juga pergerakan dinding juga bisa kita atur sedemikian rupa sehingga ketika kita mendekati maka ia akan bergerak dan sebagainya. Dan bayangkan ketika cermin-cermin atau elemen-elemen interior lainnya bisa dibuat bergerak, itu akan menjadi satu pengalaman yang tidak biasa yang menurut saya akan menghadirkan keseruan baru, pengalaman baru gitu ya. Mungkin akan cocok untuk exhibition, mungkin akan cocok untuk attraction di tempat-tempat yang memang memerlukan hal-hal semacam itu gitu. Apalagi ketika sekarang kita sudah terlalu banyak diam di rumah, nanti pada saatnya kita boleh kembali lagi, tentunya human akan mencari banyak sekali atraksi-atraksi yang tidak biasa, yang biasanya hanya mereka temukan di rumah. Lalu juga sebagai bagian dari pengembangan Nirmana dan Sembilan Matahari, ini saya ingin sampaikan satu project yang sekarang masih kita prototipekan. Video ini bukan video kami, bukan portfolio kami, tapi yang ingin saya sampaikan adalah ke depan, video mapping dan kinetic art itu bisa bergabung, blend into one dengan space design gitu ya. Jadi bagaimana, bayangkan ketika dinding-dinding menjadi lebih hidup, kemudian juga sculpture itu bisa hadir lebih bergerak, lebih hidup, lalu juga berpadu padan dengan digital projection intervention gitu ya. Ini akan menjadi sangat-sangat menarik gitu. Dan saya akan putarkan videonya untuk memberikan gambaran kepada kita semua, dan semoga ini bisa memprovok atau menginspirasi kita semua untuk menghasilkan cara-cara baru dalam menghadirkan space design bagi human interaction. Sebentar. Oke. Tidak perlu ada musiknya ya, lebih baik saya saja yang sambil bercerita. Jadi ini adalah satu dinding yang di belakangnya ada motor-motor penggerak yang digerakkan secara elektronik. Lalu dari arah depan itu ada
proyektor video yang memproyeksikan image seperti yang kalau biasanya kita lakukan untuk video mapping. Tapi menariknya adalah objek yang kita respon bergerak. Dan tentunya ini satu tantangan tersendiri bagaimana sinkronisasi dari video projection itu mampu mengaktifkan atau men-trigger gerakan kinetik seperti kita lihat di sini di kubus-kubus tersebut, ya bisa bergerak dengan gelombang dan seperti lebih hidup gitu. Nah, saya membayangkan ketika ini menjadi lukisan-lukisan baru stop apa apa tuh namanya? Stopper atau room divider atau background lobby. Kalau sekarang lagi viral atau banyak tuh menggunakan LED di kayak di Menara Telkomsel atau di mana gitu. Nah, coba kita hadirkan hal-hal baru lainnya yang juga tidak kalah atraktifnya. Bisa seperti ini. Dan ini dimungkinkan untuk bisa dalam waktu dekat kita eksekusi. Nah, baiklah kawan-kawan, saya rasa demikian sharing dari saya, Pak Budi, dan rekan-rekan semua. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi kita semua untuk berkolaborasi, semakin semangat untuk melahirkan kebaruan dan solusi-solusi post-pandemik ke depan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas paparannya, Pak Adi, dari Sembilan Mentari, yang menurut saya itu sangat menarik ya, gitu. Bagaimana apa virtual teknologi secara holografik bisa berimplementasi di dalam sebuah ruang interior ya. Ya mungkin next time-nya tidak hanya di ruang-ruangan temporary ya, tapi juga bisa di ruang yang permanen, dan mungkin next time juga kita sebagai interior designer juga harus aware dan juga harus ini ya, Adi bilang, Adi, maksudnya terprovok yang mungkin next time elemen dan objek yang biasa kita kita kompos di sebuah ruang yang biasanya apa namanya objek-objek yang masif bisa berubah jadi objek-objek yang virtual untuk next time gitu, di mana juga melibatkan apa namanya visitor yang bisa melakukan experience ya gitu. Mungkin nanti bisa di ruang apa public space atau commercial space gitu kan, atau bahkan retail space ya, kalau menurut saya ini sangat menarik sih yang bisa dilakukan ya gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Adi for the third speaker of this afternoon ya. Yeah, I would like to present Imove Yours from Hyper VSN. Okay, Imo, the floor is yours. Thank you. Selamat siang. So let me please share my screen a few seconds. Yes. Yeah, this one. So thanks a lot for HDII and Vega for arranging this webinar. Thanks a lot for all of you for participating. My name is Timo. I'm from Hypervision, and during the next 15 minutes, I will speak a little bit about our company, our product, and how business and customers are able to engage prospects and create emotional connection using our products, and share some use cases. A few words about Hypervision. So we born like our company 10 years old. It started in 2011. Our founders, we are from London. Our founders, they won iconic Dragon TV show with their prototype of the holographic display. And during the next few years, we was able to attach a few investors. One of them is Sir Richard Branson, and it helped us to approach really big clients and have a very successful start as a company. Today we represent like in many, many countries with a headquarter in London and a huge chain of partners around the world. So as I told, we've been able, a lot of brands been able to test our technology. And as for today, we have projects among with all global customers, and it's really good. And we hear the really positive feedback. So the main goal, so why our technology born and still developed, is that
average person exposed lots of advertisement during the day, and all traditional advertisement channel like printed ads, digital LCD screens, and so on are considered as informational noise, and brands are really lack of human attention. And also today, after COVID, when people, I hope that lockdown will finish really, really soon, and people will start going back to normal life, but people still feel anxiety and frustrated about visiting different places. And also retail customers, they're facing some limitations in terms of advertisement goods. For example, skincare products are limited and touching. So brands has a challenge how to engage customers, how to interact with them. And the answer is that we need to captivate audience attention by showing in some showing to them something outstanding, something which will start make them start feeling and exposed emotions. I want to share a small video which is made by one of our partners. They made an installation in airport, but the good thing is that they managed to put a record, a camera. One second, over here. So this is the, you could see the digital signage made from holographic displays. And the interesting fact is they managed to record people's reactions, how visitors react to the hologram. And it really makes a difference. So, truthfully speaking, I have never ever seen such reaction to any other advertisement, would it be LCD panel or printed ad. So people just standing, they filming, they taking pictures, and this is the answer how to engage audience. We really need to show them something. Our technology is based on a scientific research, which is called impact of 3D of 3D advertising, because we live in a 3D world, and we as human, we really want to see the products advertised in a 3D way. So if brands use our technology, if we compare it with the traditional printed ads, like posters and so on, 88% of people expose happiness while they're seeing. You have more chances that your message would be seen, and the viewing and dwell time is much, much longer. So our displays, they're perfect for different, I would say, application areas. And this is these sections, they're based on our experience, but nevertheless, you as a professionals, you would definitely find a new applications area, and we would love together with Beget support you. Our key verticals, this is where we play right now, is digital signage, point of sale advertisement, events, and different digital out of home solution. So basically, this is how our device looks like. It looks like a fan. The idea of the product came when our founders was thinking how to display advertisement on a bicycle wheel. So they made a POC, then they took out this bicycle wheel, and this is how our display looks like. It consists of four blades, which spins really, really fast, so human eye couldn't catch it, and you just see an image floating in the air. That's it. We have two sizes of the displays, the smaller and the bigger one. And if we want to create a really big hologram, we have a solution which we call Hypervision Wall. So it's basically a combination of small devices, which could come of any size. We was the pioneer in this area. We invented the way how to display images which float in the mid-air. And we are the original developer of the technology and the management software. The other key thing is the content. So we have a huge knowledge of how to create, because the hologram effect and the hologram magic begins when the proper developed content displayed on the proper hardware. So we also have a huge knowledge on how to create pixel perfect holographic 3D animations. The good thing is that we also have an option we call it software development kit or Hypervision SDK. With it, you could enhance the technology in external sensors and create different kind of complex solution.
For example, this one we call holographic human. It's a dedicated solution to display a digital human by attaching a voice recognition sensor and chatbot. We could build an interactive solution, and we have some projects with the banks when they apply in digital consultants and people start talking with the hologram, because human are more likely to interact with human rather with traditional kiosk and so on. The other solution, we call it Hypervision 3D Catalog. By basically, we attach a lip motion controller, a gesture controller, so people could interact and play with the hologram by switching images and do some interactivity. The other solution, we call it Hypervision Slot, but it's an example of gaming. So basically, it's a holographic game, right? It looks like a slot machine. And it all comes with our SDK, but it's not limited to, for example, by attaching smart camera, you can display content based on a viewer's proximity to the device. Like he comes closer, the content changes, and it will really create in a holographic solution. And many, many more, face, gender, age recognition, targeted displaying, and so on. A couple of use cases from different industries, but I will mainly focus on a few of them. For example, entertainment. So this video, this came from our stand on CES exhibition in Las Vegas, where we showed the biggest holographic wall. So it's made from 77 units. The live recording. On every exhibitions, our stands creates the most crowded atmosphere. So, and it's really interesting. Let me. The other one is a use case from made by. Hello, this is Roy from Hybrid, and we are Hypervision partner in the UAE and Lebanon. What we did here for Iris Dubai, we wanted to include some magic and add some effect to the garden. They put a holographic birds, and it really creates an atmosphere on the famous bar in Dubai. We incorporate tropical birds on Hypervision, using them in an outdoor environment on trees. We had holographic birds flying from a tree to another, adding some magical effect to it. The outcome was amazing. It was fantastic. I think it's really, really, really amazing. We have a lot of people who's taking picture, who's making story, want even the DJ to move to take the good picture. And all the Instagram tags was based on the famous Iris DJ booth. I used to work 9 years in hospitality and events, and I never saw that before. Thank you, Hypervision. That was a great collaboration. And a couple use cases from events and product launch campaigns. This one is came from Adidas from Moscow when they was launching their new sneakers. Another one is interesting by Nissan in France, in Paris. They was launching a Nissan Juke, and this installation has been made by one of our partners. Here the content has been developed by us, so Nissan provided us a model of the car, and then our design lab created this animation. This one from Coca-Cola from Cine Europe. It's a kind of with Coca-Cola, we had several use cases around the world, but they use it on a exhibition on their stand.
And this probably the last two last use cases. This one came from the Netherlands. The NS station, it's a railway station. They considered to put some interact with the audience, and they considered to make this installation. And now they are as organization, they are starting to sell everything. And we're discussing to the rollout to 4 or 5 other stations. And the other one is a great example of the digital out-of-home application of our technology which came from Tallinn, Estonia. So Clear Channel is a huge digital out-of-home network. So they managed to put displays inside the traditional stands, which like there for ages. It was used for printed like for posters, but now they upgraded it. So, and created some historical solution. So that's it from my side. To underline my discussion, I just want to tell that if we have a question on how to engage customers, we have an answer. Okay. Thank you, Timo, for a very good presentation. Yeah. Thank you. This is really like incitement. Yeah, for us. Yeah. For this new technology. Okay. Later we will have discussion. Sure. Okay. And. Untuk partisipan nanti bisa melayangkan apa pertanyaan di bawah di question and answer section, nanti bisa di apa namanya diketik di situ ya. But before that I would like to get back to Timo. Okay, now I want to ask about the audience ya, or the visitor that's already you already done your work. Okay, there's a lot of portfolio that involves the human interaction. Yeah. So how is the reaction? Yeah. How is the reaction? Because new technology, I think need new habit or need to human need to adapt. Yeah, with the new technology. How is the reaction? Is anything or something that need we prepare? Yeah. The interior set need to be prepared before you implement your works technology of this human the visual technology or visual holographic interact with human. Okay, so thanks a lot for this question. So basically, first of all, the reaction of the prospects, of the visitors, people who just simply experience the visuals. What we see based on our experience, that most of them are really get stunned. They start feeling this is something which awake them from just simply walking around. Yeah. So they definitely will pay attention. And this is really good for business. So we are the most effective digital signage among any other technology. And that's the key thing. But for business, it's a key. What are they telling through this technology? So they need to think what they want to, because they will definitely be able to catch the human attention, but what they will tell there. And this is the key thing, what interior designers, business should think of to get the value from you adopting this technology. So good content, good value proposition, good message, something like that.
And it's definitely, and the second part is definitely creates an atmosphere, because this is something, it looks like magic when it's adopted properly, like something floating in the air. Yeah. So, right. But for sure, we need to prepare to each project in a proper way. Yeah, so so the visitor will have some new excitement, seeing the holographic moving, than just still standing, Okay, so I think that's really, really, really assignment for us, or really, I think it's a new challenge for us as an interior designer to think furthermore, to think beyond, to think more advanced, Yes, one last thing from my side, because we are a digital signage, but for business, adopting our technology is cost effective because we are the cheapest hologram on the market. And the price is compared per square meter, rather they will install LCD panel or hologram. And this is good for business. Okay, okay, thank you, Timo. Okay, selanjutnya saya juga mungkin akan ke Pak Peter ya. Pak Peter, tadi kita lihat Pak. Bagaimana... apa namanya visual teknologi ini apa ya bisa menjadi medium atau bridge ya antara manusia dengan ruang tidak hanya yang tadi saya bilang tidak hanya dengan objek-objek yang masif ya yang padat tapi juga dengan apa namanya teknologi seakan-akan kita menggunakan kita melihat kita merasakan sesuatu walaupun itu sebenarnya hanya visual gitu, tapi merupakan pengalaman baru. Nah, itu ketika diimplementasikan ke dalam ruang interior gitu, apakah membutuhkan ini, Pak Peter? Apa ada requirement tertentu dari misalnya either itu bentuk ruang gitu, atau ada requirement tertentu dari dari surface-nya harus seperti apa, atau secara struktur atau apa gitu yang harus dipersiapkan atau mungkin dari interior design sendiri kan kita kan biasanya mendesain ruang itu kan juga ada planningnya gitu. Nah, betul. Ketika kita mau menginvolve visual teknologi ini dengan misalnya menggandeng engineer dari visual teknologi ini requirement apa sih yang biasanya bukan disiapkan lah, tapi yang bisa diimplement gitu. Oke, thank you Pak. Nice question Pak terkait bagaimana requirement kalau kita mau membuat space apa yang perlu disiapkan untuk bisa menerapkan teknologi virtual teknologi gitu ya Pak ya kurang lebih ya pertanyaannya. Menarik sekali. pada dasarnya virtual teknologi sendiri itu tidak terbatas, Pak. Dalam artian kita tidak punya batasan ruang. Dalam artian semua space yang kita punya itu bisa dimanfaatkan kalau kita cerdik atau kita bisa pintar untuk memanfaatkan itu bisa jadi sesuatu yang menarik. Kita bisa taruh sesuatu di situ. Gitu. Salah satunya contohnya dengan virtual teknologi. Jadi pada penerapannya baik lagi space itu jadi tidak masalah gitu bagi penerapan virtual teknologi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah virtual teknologi mana yang cocok untuk space itu. Ya. Itu yang perlu mungkin teman-teman nanti dari interior ataupun dari konsultan bisa melihat bahwa space itu tidak ada batas, tapi virtual teknologi bisa menyesuaikan space-nya seperti apa. Seperti tadi yang di-showkan dengan dari Pak Adi, itu menarik banget dengan kinetic art itu juga bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu Pak Bayu terkait dengan teknologi visual teknologi tadi gitu kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Ini karena kalau menurut saya apalagi setelah kita sekarang dalam keadaan pandemik ya. Next in the future mungkin ibaratnya saya pikir kita nggak langsung bisa berinteraksi secara 100% seperti 2 tahun yang lalu, mungkin sudah pasti akan ada adjustment di mana mungkin visual teknologi ini bisa jadi salah satu solusi gitu loh. Ya, itu seperti itu sih. Terus juga saya mau bertanya juga dengan Pak Adi. Halo Pak Adi. Ya, baik Pak. Oke, Pak Adi. Oke, Pak Adi tadi saya tertarik dengan video mapping ya, gitu. Video mapping
apa namanya kita di Intero sendiri kan apa ketika kita apa mentranslate ya gambar ke dalam sebuah project real ya dalam site ya location site location itu kan sometimes kita melakukan marking ya kita melakukan marking untuk apa namanya placement dari apa namanya komposisi objek-objek atau furniture yang akan kita lakukan sih gitu. Nah yeah. Itu nah yang saya mau tanyakan dari sisi interior designer secara praktis ya kayak misalnya video mapping misalnya di floor gitu ya atau di wall itu ada batasan ini enggak batasan apa namanya secara luas atau misalnya scale-nya bisa disesuaikan atau gimana Pak Adi? Ya sebenarnya ini teknologi yang sangat adaptif Pak. Maka tips saya sebenarnya untuk jika ada proyek-proyek yang akan berlangsung dengan apa goalnya adalah objektifnya adalah untuk menghadirkan new experience sebaiknya multimedia designer dilibatkan sejak awal ketika interior designer sedang merancang desainnya gitu ya karena sama seperti ketika tadi di Museum Bank Indonesia atau yang dikalakini nanti PVJ Bandung itu luasannya cukup besar di Bank Indonesia itu kita square-nya seluas 7x7 meter tingginya juga 6 meter di PVJ lebih luas lagi itu 220 meter persegi 15x14 ya dua kalinya Museum Bank Indonesia. Nah tapi kita juga bisa bikin scale yang lebih kecil dengan ukuran setengahnya bahkan misalnya ukuran 3x3 meter seperti ukuran kamar itu bisa saja nanti kita adaptasikan hardware yang digunakan, kemudian juga software yang harus digunakan, termasuk juga jika ini menjadi sesuatu yang interaktif, maka sensor juga bisa ditempatkan di sana. Nah, intinya ketika melibatkan multimedia designer sejak awal bersama interior designer, maka hal-hal yang menjadi kendala bisa diminimalisir, terutama juga untuk kaitannya dengan instalasi multimedia itu yang perlu diperhatikan adalah jalur kabel Pak gitu ya. Oh, iya. Karena estetika mata itu pasti akan sangat harus menghilangkan seliweran kabel gitu. Lalu juga efisiensi penggunaan daya listrik itu menjadi concern yang sangat krusial bagi tahapan kita merancang. Ya. Jadi jawabannya bisa sekali Pak untuk scale yang lebih kecil bahkan baik itu kecil besar bisa adjust ya. Terus tadi saya tertarik dengan apa namanya official teknologi yang berhubungan dengan ini kinetik yang bisa bergerak tadi dengan ini cahaya ya gitu jadi maksud saya di situ mungkin tadi Pak Adi udah bisa menjelaskan bagaimana itu sebenarnya bisa diterapkan di ruang yang permanen gitu sebagai pengganti let's say pengganti kalau kita di interior itu misalnya pengganti wall treatment atau pengganti dekoratif objek yang biasanya kita menggunakan suatu objek yang masif gitu. Nah, tapi kalau permanent objek itu kan biasanya kan kita menggunakannya atau kita apply-nya itu kan permanen ya, which is berarti 24 hour dan seterusnya gitu. Nah, itu secara teknologinya itu berarti maksudnya akan membutuhkan power yang besar kan berarti ya kalau misalnya itu permanen gitu. Nah ini justru teknologi semakin kesini itu semakin hemat listrik, konsum listrik. LED baik saya juga memahami bagaimana hypervision dibuat juga sangat mengedepankan efisiensi energi. Nah termasuk juga teknologi proyektor kemudian lighting ya itu semua sekarang sudah consume energi jauh lebih kecil jika dibandingkan dulu. Sama seperti sekarang teknologi proyektor ada laser proyektor jika dibandingkan dengan proyektor yang masih berbasis lampu bulb itu konsumsi listriknya jauh lebih sedikit lalu juga maintenance-nya jauh lebih ringan sehingga lebih enteng karena gini proyektor yang berbasis laser itu punya waktu pemeliharaan garansi 5 tahun. Jadi kalau untuk instalasi permanen, kita tidak perlu melakukan maintenance per 3 bulan atau 6 bulan seperti bagaimana kita gunakan proyektor biasa ya. Ini akan jauh lebih meringankan tugas kita gitu untuk instalasi permanen. Maka kembali dalam proses merancang sejak awal itu sebaiknya keterlibatan memang sudah hadir sejak titik nol.
Jadi jangan sampai misalnya nanti teknologi atau kreativitas teknologi itu hadir ketika interior desainnya sudah jadi, lalu diminta untuk mengemas estetika tambahan. Iya. Sulit ya. Okay, setuju Pak Adi. Ya karena menurut saya ini menarik ya. Apa kan apalagi di apa commercial place atau retail space ya. Maksudnya di situ kita kan ibaratnya sebuah tempat atau komersial sometimes need redecorate ya atau sometimes need redesign gitulah. Ya maksud saya di mana dengan apa visual teknologi ini mungkin ibaratnya redecorate redesign sebuah tempat-tempat apa namanya komersial yang biasa dilakukan mungkin berarti 3 tahun sekali mungkin kita bisa 6 bulan sekali kita bisa ganti tema gitu dengan cepat atau seminggu sekali mungkin ketika orang bosan karena apa namanya kompetisi apa persaingan di antara apa komersial produk itu kan juga tinggi gitu. Jadi menurut saya ini menarik sekali sih di mana kita bisa melakukannya dengan lebih cepat gitu loh. Itu sih gitu. Baik mungkin itu dulu sementara kita saya buka untuk ini question kepada partisipan bisa apa namanya bisa melakukan apa pertanyaan di chat ya ini baik ini partisipan ada di bawah sebelah kanan ada fitur Q&A ya yeah. I think we have a question Pak from Pak Edwin Gunawan okay. So for Timo and Peter did provide a model that provide us from design especially my company using BIM. Maybe Timo, you can go first. Yes. So the answer is yes. We provide design services, and we have a huge experience here. So we'll definitely would be able to consult and support you by adopting your BIM models or maybe whatever you're using to create perfect visuals for our holographic displays. All right. Okay, so for me, Pa Edwin, yes, we can make a further discussion about integration with BIM, but and then we believe BIM is a new idea doing way. I talked a lot with Pa Bayu last time about BIM. BIM can change the way of doing things. Yeah, Pa. Yeah. So BIM is very interesting. And then for us, BIM is software based. Basically, what our perspective is that software. So the software can be developed, and then we can do integrated with the Evervision SDK. So the integrations can be done. So don't worry, we can make further discussion about this by Edwin Gunawan, and yeah, we believe we can keep in touch later on. Yeah. Okay. Ya oke, terima kasih Pak Edwin atas pertanyaannya. Is there any other question? Mungkin ada pertanyaan yang lain dari partisipan. Ini kalau menurut saya ini menarik ya. Karena mungkin di sini kita baru lihat kan di tempat-tempat publik ya. Seperti tadi Pak Adi sudah mengaplikasikannya di museum Bank Indonesia ya Pak Adi ya. Gitu, Museum Bank Indonesia gitu yang dan di Bandung ya. Ada di Bandung yang melibatkan ibaratnya visitor experience tuh saya pikir pasti yang masuk ke situ udah pasti antara kaget dan apa takjub ya gitu karena dengan teknologi yang moving itu seakan-akan kita memang experience-nya itu kalau menurut saya kan ini moving ya experience-nya moving nggak diam gitu nah itu yang menurut saya yang apa kedepannya saya pikir bisa lebih kreatif lagi mungkin ide-ide dari desainer ya gitu jadi kalau menurut saya ini dari sisi desainer memang just like you said ya ibaratnya harus terprovok ya dengan teknologi ini jadi kita nggak bisa maksudnya bukan nggak bisa doing ya tapi as a traditional way juga penting tapi we have to look ya. We have to look furthermore, yeah, for this as a future technology that I don't know maybe can become bisa menjadi sesuatu yang lebih biasa nantinya gitu. Nah, is there any question lagi? Sorry, sebentar. Okay, ini dari Mahrijal
Azin Ulum. Ya, selamat sore Pak Adi. Panuntun, saya ingin bertanya, kira-kira apa sih peran spesifik yang dilakukan interior design dalam pembuatan visual reality ini? Jadi ya ini peran atau ibaratnya apa? Ya maksudnya dari sisi engineer punya perannya interior ini apanya nih yang mesti dia siapkan? Mungkin gitu kali. Ya. Silakan Pak Adi. Baik, ini pertanyaan yang menarik. Pasti tadi Mas Mahrizal melihat atau memantau presentasi saya. Di industri virtual reality, kemudian juga augmented reality, lalu mixed reality dan extended reality, tentunya apa yang dihadirkan di sana adalah sebenarnya melakukan extending experience terhadap keterbatasan manusia secara fisik untuk bisa hadir ke ruang-ruang yang tidak terbatas. Nah, di virtual reality kita sering sekarang sudah mulai tren bagaimana film dibuat secara virtual. Dan ketika menghadirkan satu environment untuk talent-talent atau aktor atau aktris yang berada dalam situ, tentunya itu kan perlu satu lingkungan interior design, misalnya setnya sedang berada di ruang keluarga atau di ruang meeting atau di sebuah tempat lain yang bisa jadi futuristik, bisa jadi kembali ke masa lampau, karena semuanya virtual, maka itu bisa dirancang. Nah, menurut saya justru keterlibatan interior design dengan pemahaman teori-teori tentang merancang ruang, kemudian juga bagaimana teori-teori human interaction di dalam sebuah ruang fisikal, ya, itu harus juga diadopsi kepada virtual, sehingga apa yang dihasilkan di virtual itu lebih dekat secara realitinya sendiri kepada kita ketika menggunakan teknologi virtual tersebut. Jadi jangan misalnya juga kan sekarang lebih banyak kalangan seniman atau misalnya DKV tentunya seperti saya banyak sekali mengeksplor bentuk-bentuk ini ya, bentuk-bentuk visual. Tentunya juga manusia akan ingin mengalami satu realita gitu yang benar-benar based on the true knowledge, experience dari interior design untuk bisa benar-benar masuk ke dalam ruang tersebut. Contohnya juga dalam pengembangan virtual tour misalnya, atau virtual museum, virtual expo atau exhibition. Kemarin juga kami baru dapat satu project kolaborasi dengan Artura Design. Ini juga Ibu Diana, tokoh HDI juga. Waktu itu mempercayakan pada kami untuk membuat sebuah virtual expo yang kebetulan desain interior dan desain booth exhibition dari expo itu sudah jadi. Tadinya mau dilangsungkan physical ya exponya, tapi kemudian karena pandemi COVID maka semua dilakukan menjadi hybrid, pembatasan physical dan dioptimalkan justru virtual experience-nya. Maka kami pun tidak kemudian memulai dari nol, tapi justru menggunakan apa yang sudah dirancang oleh interior desainnya oleh studio Artura untuk kemudian kita manfaatkan sebagai basic dari kita merancang virtual environment dari virtual exhibition-nya atau virtual expo-nya. Nah, ini satu kinerja yang sangat kolaboratif sehingga juga memudahkan terutama dalam mempush time frame production gitu ya. Jadi peran-peran seperti itu sangat signifikan sebenarnya bisa akan terjadi ke depan. Apalagi ketika sekarang hampir semua menuntut virtual activities ya. Maka interior design juga menurut saya bisa sedikit hijrah untuk memasuki industri virtual ini ya. Gitu ya. Demikian mungkin Pak Budi, semoga bisa menjawab Mas Mahrizal. Rizal ya. Peran ya, spesifiknya berarti sebagai desainer itu tadi. Sebagai desainer. Ya. Dan harus apa namanya antara desainer antara desain interior dan desainer visual ini harus terlibat dari awal ya gitu. Betul, harus dari awal. Bisa Pak. Berembuk bersama gitu seperti itu. Ya. Oke, kita pada sebentar. Oke, terus oke, sambil kita nunggu yang lain, Pak Peter, saya mau tanya tadi tentang yes, apa namanya? Visual teknologi ini sebagai medium ya. Tadi misalnya untuk memilih produk bahkan ya, untuk memilih produk bahkan juga untuk apa namanya? Di mana produk itu bisa apa berubah secara variasinya gitu seperti itu tadi. Nah, itu apa namanya dari sisi kalau kita interior designer kan sometimes ketika kita mendesain retail space gitu ya. Itu retail space itu sometimes kan
apa namanya, dari sisi aplikasinya itu kan mungkin belum semuanya terbiasa ya. Kayak misalnya let's say kalau ada owner dari retail space yang masih tradisional, yang mereka apa masih berpikir harus ngeliat barangnya langsung, bisa pegang, bisa ini. Nah, itu bagaimana Pak Peter, maksudnya dari sisi apa namanya, perkembangan, mungkin Pak Peter tahu, mungkin misalnya di luar negeri apa, atau yang mungkin sudah pernah dilakukan baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, itu seperti apa Pak Peter dari sisi perkembangan seperti itu? Oke, thank you Pak Bayu, pertanyaannya menarik. Oke, kalau kita bicara dari sudut pandang retail store, apalagi di situasi yang seperti ini Pak ya, di situasi ya, pandemi seperti ini, itu memang jadi tantangan baru gitu. Jadi ketika produknya pengen di develop gitu kan, perlu pasti ada mockup ya Pak, biasanya kalau tradisional gitu ya Pak ya. Jadi perlu mockup, perlu kita setup office-nya, bisa store-nya sesuai dengan apa yang mau dan si owner-nya bisa lihat gitu kan. Itu traditional way gitu. Tapi dengan cara yang baru, kita sudah pernah implementasi dan sekarang lagi sedang development, kita menggunakan ada namanya planogram 3D Pak. Itu dari salah satu customer kami. Mungkin nanti kita, kalau ada mungkin teman-teman di stand interior nanti yang pengen lebih tahu lebih banyak, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Yang kita kerjakan di situ adalah mereka sangat concern sekali, jadi ini perusahaan brand produk Pak. Tapi mereka juga mengatur positioning posisi produk mereka di dalam store. Jadi mereka nggak mau barangnya itu ditaruh di paling bawah gitu, atau ditaruh di tempat space yang susah dijangkau sama orang. Makanya mereka membuat satu setup 3D ini untuk membantu mereka untuk memvisualisasikan, dan bahkan kita kemarin diintegrasikan dengan virtual reality. Jadi ketika ownernya melihat mockup-nya yang kita lakukan menggunakan 3D, itu di-convert software-nya menggunakan virtual reality. Jadi si ownernya bisa melakukan dan experience store-nya akan kurang lebih seperti apa nampaknya di dalam ruangan virtual gitu. Jadi tadi kita bicara di pengembangannya, kita nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri Pak. Yeah. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah melirik ke arah sana gitu. Jadi dalam penerapan virtual reality ini sekarang menjadi sesuatu yang trendy gitu kan. Jadi sesuatu yang dibutuhkan, karena balik lagi yang dibutuhkan saat ini adalah gimana menjadi dinamis Pak gitu. Yeah. Karena kadang itu yang jadi poin susah, ketika perusahaan itu tidak menjadi dinamis dengan kondisi saat ini, itu menjadi tertinggal gitu. Dan itu kita selalu mention ke teman-teman konsultan, teman-teman customer juga ataupun owner, untuk selalu berpikiran ya kita akan menjadi dinamis, gimana kedinamisan ini akan membantu kita dan bisa survive di masa-masa sulit seperti itu. Betul. Ya, iya sih. Ya, ini juga menurut saya nyambung ya dengan pertanyaan dari Pak Robi Gunawan ya. Jadi dia bilang, maaf agak sedikit keluar dari lingkup interdesain, untuk penggunaan AR di retail sebagai contoh virtual makeup atau virtual fitting di Indonesia, bagaimana prospek kedepannya gitu, adaptasi teknologi AR di retail gitu. Jadi ini mungkin nyambung juga ya, itu sebagai contoh untuk penggunaan di fashion, artikel fashion sering berganti-ganti gitu. Jadi maksudnya itu. Ya, ini penerapannya hampir mirip Pak yang kita terapin tadi kan, tadi brand produk ya. Tapi kalau ini bisa disesuaikan lagi dengan mungkin produk fashion. Tergantung yang dijual ya, gitu. Tergantung yang dijual, kita bisa sesuaikan dengan message apa yang mau di delivery gitu. Betul. Untuk bikin engagement dengan si audience gitu Pak. Iya. Karena di sini udah pasti akan lebih menguntungkan juga, misalnya ibaratnya nggak terlalu banyak barang fisik yang harus di display gitu. Jadi everything bisa with the visual experience aja gitu. Mungkin menurut saya ini menarik juga sih gitu. Oke. Ya itu sih yang menurut saya yang hal-hal seperti itu, interior designer kita harus aware. Jadi seperti tadi Pak Adi bilang, itu jangan kita pengen implement itu ketika di tengah-tengah atau ruangannya udah jadi, wah ini enaknya diapain, itu mungkin akan sulit bagi visual designer untuk ini kan, untuk mengimplementnya. Tapi bagaimana kita aware dari awal, ketika planning kita udah men-chip in ya, kira-kira teknologi ini akan berfungsi atau menjadi parts apa nih di dalam interior design yang kita develop ya. Oke.
Terus sambil kita ini lagi, sambil kita tunggu lagi, mungkin I would like to ask Witimo ya. Okay, Timo, I see some of your portfolio also include like a promotion or exhibition for a product. Yeah, I see like Adidas and then also Nissan. Yeah, if I'm not mistaken. Yeah, and also. Okay. So how is the situation? Yeah, in I don't know, like you say, you're in London. Yeah, you're in London and Europe. So is it already become trend or is it at least they often do that? Yeah, not only by the physical object in exhibition, but is there already becoming trend in there, Timo? Okay, so a very good question. So first of all, I would say that the customers, like when we're approaching customer in terms of sales, we always compete with traditional LCD panel with something very familiar, right? Because it's like people, we are still the young technology. So we really need to convince the client to try something new. In use cases where we show a good efficiency in terms of customer acquisition, footfall increase, and so on, those business, they want to repeat it always. For example, for exhibitions, we partner with some of the brands which travel around the world on different exhibitions, and in each country they have a kind of standard how their exhibition booths should look like, and Hypervision in a kind of it should already be there. And for example, if we discuss in Japan, this brand, they looking for local partner for renting. If no local partner could support, we ship directly from London. So it's just a matter of business relations with each customer. And we as a product adoption, we are on a stage where we really need to approach more and more clients, just because not everybody know about this technology. But we have really proven good numbers that our technology works. So it's just a matter of trying. I don't say that this is a trend, but those who really makes it feels, they willing to repeat and repeat. Yeah, actually, when the brand or the company, it's like they try to reach a market, they try to reach market, maybe from the young people, maybe from a market with has more dynamic life, everything. What do you say about that? Is it that kind of way, maybe? About target audience, absolutely correct. So more young people, those who live with the smartphones, active in social media, because they just more filming, taking picture and spread it. And brand getting additional value from adopting this technology because it became a kind of more social. The older generation just could stare and say like the world goes crazy, something like that. But it's a good thing that, and the very interesting fact that, for example, South Korea and Japan, this is where, and I don't, we do not have much projects in Jakarta and Indonesia, but I hope so. But from my perspective, the culture is willing to try this technology just because it's like it's more in your culture, right? So we are well developed in Europe, but less developed in Southeast Asia. And it's like we as Hypervision, I really want to put more here because they think that this culture is more willing to adopt these technologies. Yes, especially for the young people. Yeah, they are really triggered by the new thing. They want to try to try new technology. Sometimes the way they think is more advanced. Yeah, more something that they are seeking, always seeking. Yeah, new technology. Yeah, new habit and everything. Yeah. Okay, Timo. For sure. Thank you. Okay, sambil kita tunggu ini ya, saya mau ke Pak Adi. Tadi Pak Adi, saya lihat ada portfolio teknologi hologram untuk fasad gedung ya gitu. Ya, menurut saya ini menarik ya. Itu
apa namanya dilakukan di malam hari ya Pak ya. Nah terus kalau terus dari sisi ininya Pak, dari sisi apa namanya? Kalau fasad itu kan kelihatan dari luar ya Pak ya, kelihatan dari luar gitu kan, kelihatan dari luar. Nah itu terus dari sisi apa namanya preparation sih kalau saya mungkin apa ya itu kan kalau fasad building kan besar ya, tinggi ya, tingginya bisa berapa 3 lantai 4 lantai gitu kan gitu. Nah, yeah. Maksud saya dari sisi preparation secara apa mapping apa namanya bentuknya ya, bentuk-bentuk atau pattern yang nanti akan ditampilkan itu mungkin bisa diceritain Pak dari sisi apa preparation-nya seperti apa dan apa namanya nanti ketika di apply-nya seperti apa gitu Pak. Ya. Yang pertama Pak yang kami lakukan sebenarnya itu bukan membuat sebuah citra hologram, jadi itu adalah teknik video mapping ya yang ditembakkan ke fasad depan sebuah bangunan. Nah, bangunan ya. Ya. Tapi ilusi yang terjadi bisa mirip-mirip seperti hologram, walaupun okay. Ya bukan hologram. Nah, ini memang tergantung dari bagaimana kita memainkan perspektif 3D, kemudian juga ilusi gerak animasinya untuk bisa menghasilkan efek attraction itu. Preparation-nya sendiri akan memakan waktu mulai dari ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, dan seterusnya. Tergantung dari kompleksitas bentuk gedungnya. Kalau seperti gedung sate, lalu dibandingkan dengan Museum Fathahillah lebih simpel daripada gedung sate. Karena secara proporsi juga besarnya Fathahillah itu setengah kali lebih kecil daripada gedung sate. Maka jumlah unit proyektornya juga lebih sedikit. Sehingga juga total resolusi gambarnya untuk renderingnya juga lebih sedikit. Kalau gedung sate lebih besar gitu. Nah ini semua tergantung dari teknis dari bentuk objek atau fasadnya, lalu juga dari kompleksitas konten cerita yang ingin dihadirkan di sana. Jadi rata-rata sih untuk preparation membutuhkan waktu untuk video mapping itu mulai dari 2 minggu, tapi saya tidak sarankan kalau 2 minggu, lebih baik paling tidak 1 bulan. 1 bulan. Ya, mau lebih baik bisa 2 bulan gitu ya. Lebih lama dari itu ya akan lebih baik. Tapi tentunya kita harus melihat kalau timeline semakin panjang berarti budget semakin bengkak. Iya. Pak Budi, ini saya izin saya mungkin ingin membantu jawab pertanyaan dari Mas Robi Gunawan. Iya, baik. Baik. Di sini disampaikan tentang penggunaan AR di retail sebagai contoh virtual makeup atau virtual fitting yang prospek kedepannya seperti apa, dan Mas Robi mengalami banyak kendala di atau hambatan ya ketika mengadaptasi teknologi ini ke retail. Nah, ini Mas Robi, rekan-rekan semua, kendala ini kita hadapi karena apa? Karena kita tidak memulai mengadaptasi atau mengadopsi teknologi ini ke dalam timeline desain dari titik nolnya secara bersama-sama tadi. Jadi ketika ini hanya ditempatkan sebagai kosmetik atau sebagai touch up, sebagai polesan, maka ini tidak akan bisa menghasilkan optimum user experience, optimum visitor experience. Ini tidak akan bisa menghasilkan ekonomi atau bisnis yang menarik bagi kita, atau akhirnya kita menganggap bahwa ini tidak user friendly. Jadi memang untuk mengadopsi teknologi AR ke dalam retail, maka kita harus melihat bukan hanya sempit melihat okay, kita tambahkan AR di sini, tapi kita harus melihat grand design secara keseluruhan. Apa produk retail kita? Jika produk retail ini ingin di augmented reality kan, maka kita harus bisa merancang visitor experience yang optimum ketika kita melibatkan atau mengawinkan produk retail kita dengan visitornya menggunakan augmented reality, sehingga nanti menjadi tepat ketika kita akan menggunakan AR fitting room, ya kan? Kalau produk retail kita bukan sesuatu yang bisa di fitting, misalnya kebiasaannya bukan fitting, misalnya beli dompet, itu kan tidak fitting, maka kita tidak perlu fitting. Kita tidak perlu AR sebenarnya kalau kita mau jual itu. Maka ini kita harus lihat dulu apa karakter dari visitor experience-nya yang menjadi dasar human interaction-nya diadopsi, lalu kemudian baru kita pikirkan teknologi apa yang tepat untuk ini. Kalau misalnya kita
sudah salah dalam menentukan titik acu, kemudian kita langsung tembak, oke, kita gunakan AR kepada retail kita. Bisa jadi itu tidak tepat atau tidak cocok. Kalau udah nggak cocok, nggak jodoh, nah ini yang namanya nggak jodoh, Pak, mau disuruh gimana juga kan? Pasti nggak akan, nanti akan banyak pengeluaran jadinya, banyak bleeding, banyak kendala, dan sebagainya. Maka itu yang perlu dilakukan. Kembali bersama-sama melihat dengan bersama klien atau bersama desainernya, apa yang menjadi karakter dasar dari human interaction produk tersebut, lalu baru situ dari situ dikembangkan ininya apa teknologinya atau dicari apa yang paling tepat untuk teknologinya. Ininya dulu ya Pak Adi ya. Jadi apa objektifnya dulu ya. Ini sebagai apa nantinya gitu kan. Betul. Nah, dari situ baru nanti ditentukan oh teknologi yang ini nih yang memang sesuai dengan objektifnya. Betul. Karena memang jadi, penerapan teknologi baru itu pasti akan require new investment, Pak ya. Yes. Baru. Yang mana pasti investasi itu akan nyambungnya ke harga produk yang dijualnya. Iya, gitu. Betul. Kalau produk kita sudah terlalu marginnya tipis, apalagi ini untuk misalnya consumer kelas CD gitu ya, saya rasa ini akan sangat challenging. Jadi ya mungkin harus main di volume yang sangat besar. Betul. Makanya harus di planning dari awal ya. Maksudnya biar itu tepat guna dan nggak salah. Nggak salah apply ya. Oke. Agak ada pertanyaan dari Retno Mindrayani, untuk teknologi hologram ini bisa menggantikan LED kah dengan tampilan 3 dimensi? Betul begitu? Nah, itu. Nah, ini mungkin Pak Timo di kesempatan. Mungkin saya bisa jawab nih. Mungkin Timo, the question is the hologram can be replacing the LED wall with a 3D dimension, is it true? So the answer is yes and no. So we will launch a new generation of our devices. And in terms of brightness, brightness and visual quality, we are even beating traditional LED walls. So we would be good enough with brightness and resolution to, and also the price per square meter compared with the LED walls. But the part about 3D, I didn't get the question. So what do you mean? Yeah. So they means is maybe the example that I saw in the LinkedIn, I think last time, or YouTube, I forgot. So they have a big LED wall, and then they put 3D content there. So the car there, like at the Chinese New Year. Oh, I see. I remember. It's a building with two building, LEDs. Yeah, it's like an angel, but it's just a simple visual effect. So what we're doing, we're a transparent display, and the content is standing behind, like we kind of trick the brain because the content is displaying. We put the transparent display, we put a smaller background, plus the display is you don't see, so you just see the image floating in the air, and this creates a holographic effect. However, in those use cases, it's just more about 3D visual, and that's it. And by the way, you need to stand in the right place to experience those content. Rather, our content is just like you could experience it like anywhere. All right. Okay. Bye. Thank you. Okay. Is there any question? Ada pertanyaan belum ya? Sudah pernah dipasang di Indonesia. Oh, oke, okay. Bu Retno. Untuk saat ini, karena kita baru berpartisip dengan Hypervision, it's been not 1 year ago, Timo, right? Our partnership. So we have some pitch discussion with some of customer. And then maybe in the near future, we have some of portfolio for implementation of 3D Hypervision product. So maybe later on, we can contact you, Bu Retno, to discuss about what kind of solution that you want to have or you want to see. We can do offer after that. Okay. Terima kasih, Bu Retno, atas pertanyaannya. Okay, kita masih ada 3 menit lagi atau gimana Pak Peter? I think kita in the closing Pak sekarang. Oke, okay, baik. Di sini kita terutama yang
participant, baik itu yang interior designer ataupun mungkin praktisi-praktisi lain yang masih berhubungan ya dengan dunia interior. Jadi apa saya pikir di sini merupakan apa namanya new insightment ya, yang menurut saya penting ya bagi kita interior designer untuk aware dan untuk mengetahui ya new teknologi yang bisa menjadi other option ya, other option sebagai desainer kita dalam ibaratnya merencanakan sebuah ruang, begitu terutama di ruang-ruang yang memang berhubungan dengan publik ya, whether itu commercial space, retail space, atau bahkan di tempat-tempat apa namanya public space apa seperti ada museum tadi, terus mungkin exhibition ya, terutama ruang-ruang temporary. Jadi kita bisa menginvolvekan seperti tadi yang dibilang oleh speaker baik itu Pak Adi dan Pak Peter ataupun Timo, bisa menginvolve mereka lebih awal gitu. Jadi bisa merencanakan bersama bagaimana objektif atau apa namanya yang ingin diharapkan dari apa namanya aplikasi visual teknologi ini di dalam ruang interior gitu. Jadi bisa diplan dari awal sehingga dari sisi teknologi ataupun nanti implementasinya bisa lebih perfect lah gitu. Ada karena akan ada banyak persiapan-persiapan ya Pak Adi ya untuk mengimplementasikan apa teknologi ini di dalam ruang interior gitu. Nah, seperti itu sih. Tadi kita udah bisa lihat bagaimana implementasinya di baik itu di ruang yang temporary maupun ruang yang permanen gitu. Saya pikir ini menjadi sebuah new insightment ya gitu bagi kita terutama yang berhubungan dengan dunia desain ya. Maksud saya nggak cuma interior di sini, arsitektur, terus grafik dan sebagainya. Saya pikir ini menjadi diskusi yang sangat berharga ya bagi kita sore ini. Ya, terima kasih buat para speaker gitu. Mungkin Pak Peter ada yang mau menambahkan untuk closing ini statement Pak Peter. Oke, thank you so much. It's been a pleasure, Pak, this collaboration between Vega and SDII. Yeah. So saya rasa ini bentuk kolaborasi yang sangat baik gitu, di mana kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling berkomunikasi, dan kita bahkan bisa mengundang channel-channel expert kami seperti Pak Adi Panuntun yang punya experience banyak sekali di dunia pervirtualan teknologi gitu kan. Dan we have Timo also. Thank you Timo for your time being in here. So it's pleasure to have everyone in here. Dan saya rasa ini bentuk kolaborasi yang baik. Kita akan meneruskan ini Pak Bayu dengan Adi HII. Jadi kita akan punya beberapa series di tiap bulannya. Gitu. Tiap bulannya kita akan panggil expert yang akan bicara mengenai detail bagaimana teknologi dan space itu akan blending jadi satu kesatuan. Seperti itu. Oke. Mungkin di move ke feedback form Pak Admin. Kita move the feedback form karena tadi ada pesan dari Bu Rina, ada sebuah video yang mau ditampilkan untuk rekan-rekan HDI. Mungkin okay. Video yang sangat penting, mungkin nanti rekan-rekan jangan leave dulu ya. Oke, buat teman-teman yang sudah join di event ini, kami mohon kesediaannya untuk bisa mengisi feedback form yang tujuannya adalah untuk perbaikan kami semua dalam mengakomodir event ini gitu kan. Jadi kami butuh sekali masukan dari rekan-rekan semuanya. Untuk mempermudah nanti saya coba copy di chat ya, di Q&A saya akan coba kasih feedback form di sana. Mungkin teman-teman bisa lihat dan kita bisa kasih feedback juga. Mungkin admin bisa di enable chatnya untuk bisa di copy feedback formnya nanti. Oke, thank you. Mohon teman-teman bisa isi feedback form juga di sini. Jadi nanti ditunggu sekali feedbacknya. Mungkin admin juga bisa putar untuk video dari HDII.
Om Gilbert bisa di-play video dari HDI. Sambil menunggu teman-teman, teman-teman attendees mungkin bisa di-copy di chat feedback form dari kami. Oke, ya baik. Saya tambahkan sedikit mungkin bagi partisipan ya, interior designer, baik itu yang sudah profesional ataupun yang masih muda, yang belum apa namanya, yang belum bergabung dengan HDI, itu mari kita bersama-sama gabung dengan HDI, kita bersama-sama apa berkolaborasi dan kita bersama-sama memajukan apa profesi kita, ya. Oke. Jadi tadi bisa dilihat bagaimana apa namanya cara untuk menjadi anggota HDI. Ya silakan lanjut Pak Peter. Oke Pak, mungkin bisa di closing aja Pak. Thank you so much for the time. Sudah. Ya oke. Baik. Terima kasih hari ini. Terima kasih untuk apa ketiga speaker kita Pak Peter, Pak Timo dan Pak Adi atas sharing knowledge yang is really
apa namanya yang sangat berharga ya this afternoon. Oke, okay, jadi see you again everyone. Terus juga terima kasih buat partisipan yang sudah mengikuti acara ini dari awal, and also for the feedback and also for all the question ya. Untuk next-nya kita tunggu aja, nanti akan ada seri selanjutnya, kolaborasi joint event webinar antara HDI dan Vega Technology. Oke, okay, sampai jumpa di event webinar selanjutnya. Oke, okay, good afternoon. Oke, okay, see you everyone. Sampai jumpa kembali. Thank you very much. Have a great day. Cheers. Okay. Nanti itu aja, Om. Thank you, Om. Hi, my name's Matthew Dayton, and I'm that drove further strategic expansion across key Asia-Pacific cities. By the end of 2019, Vega had built a comprehensive network of over 600 professionals in various office locations. These included in Hong Kong, Australia, China, India, Indonesia, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, and Vietnam. Through this expansion, Vega became the largest AV solutions provider with the broadest range of services and the greatest geographical coverage in the Asia-Pacific region. In early 2020, Vega Global became a part of Baird Capital's portfolio of companies, providing the group with more resources to accelerate globalization efforts, both organically and through mergers and acquisitions. By 2021, Vega again reignited expansion efforts and opened new offices in Auckland, New Zealand, and Dubai, UAE. The new mergers and acquisition deals enable Vega to fully expand its services, not just geographically, but also to fully cross over and converge the world of AV and IT. 大中華區包括香港、中國、澳門及台灣， 每一區其實都有它的獨特性， 而當中以香港的業務發展得最成熟， 涵蓋面亦都最闊。 其實每個地方都有無限發揮的潛力， 最重要是我們找到適合它的位置， 繼續去發展我們於當地的業務。 多謝周老闆為維嘉在亞太區建立了一個穩固的平台。